Seorang karyawan koperasi, Hermantoro warga Kecamatan Brati, Grobogan, nekat menggelapkan sepeda motor milik perusahaan untuk modal judi online. Tersangka mengaku kecanduan judi online jenis slot ini telah menghabiskan uang sebanyak 30 juta rupiah. Akibat dari perbuatannya, tersangka harus berurusan dengan hukum. Polisi menangkap tersangka bersama dengan barang bukti yang digelapkan. Akibat kecanduan judi online jenis slot, seorang karyawan koperasi yakni Hermantoro warga Kecamatan Brati, Grobogan, nekat menggelapkan inventaris sepeda motor milik perusahaan tempat ia bekerja untuk modal berjudi. Korban mengalami kecanduan judi online sejak 2 bulan terakhir dan sudah menghabiskan uang hingga 30 juta bersama satu sepeda motor. Aksi nekat dilakukan tersangka setelah ia kecanduan untuk berjudi online jenis slot. Sekarang itu yang di kantor yang berhasil. Kan sudah selesai itu motor kan? Tak bawa pulang. Oke, bawa pulang. Terus? Ya, malam itu saya gantikan di Liman Radungan. Bawa berapa? Baru, ya, malam-malam baru 2. 2 apa? 2 juta? 2 juta. 2 juta. Ya. Terus buat apa uangnya? Buat bermain judulnya. Judul mana bawa? Slot. Ya. Kalau menang? Kalah. Ya. Kalau menang mau balikin itu nanti niatnya, ya. Ya. Akibat perbuatannya, pelaku harus berurusan dengan polisi. Polisi yang menerima laporan korban langsung melakukan penangkapan tersangka bersama barang bukti sepeda motor yang digelapkan tersangka. Tersangka mengaku menggunakan uang hasil penggelapan sepeda motor tersebut untuk judi online. Usai setoran, motor tak bawa pulang. Setelah itu, sepeda motor digadaikan sebanyak 2 juta rupiah untuk berjudi online dan tersangka telah menghabiskan uang sebesar 30 juta untuk berjudi. Ia berharap uang hasil gadaian sepeda motor bisa untuk menutup kekalahan sebelumnya. November 2023, kami mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan penggelapan barang berupa motor perusahaan yang diduga dilakukan oleh pegawai, jadi penggelapan dalam jabatan. Perlu diketahui juga pada tanggal 7 November itu juga kami berkoordinasi dengan pegawai operasi dan alhamdulillah tersangka berikut barang bukti sudah dapat kami amankan. Barang itu berupa sepeda motor Supra X tahun 2020. Akibat perbuatannya, tersangka dikenai pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.